Sementara itu, pemirsa, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang akan melibatkan kadar siaga rabies dalam pengendalian dan penanggulangan rabies. Kadar siaga rabies juga akan berperan aktif dan akan juga dibentuk di seluruh kecamatan. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang menggelar kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular rabies. Asisten 3 Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Haris Sinto Linuh, mengatakan pembentukan kadar siaga rabies sangat penting dilakukan di Kabupaten Sintang sebab para kader bisa membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari rabies. Kadar siaga rabies dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit rabies dan bagaimana cara memperlakukan hewan peliharaannya masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi kasus kematian akibat rabies di tahun 2024 ini. Saya melihat ini cukup penting karena di sini ada pembentukan kader siaga rabies, terutama untuk Desa Banding, Kecamatan Kota. Nah, kader siaga rabies ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya penyakit rabies dan bagaimana mereka harus memperlakukan binatang peliharaannya. Ya. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan pembentukan kadar siaga rabies itu akan dilakukan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang. Para kader diharapkan mampu membantu tugas dinas dalam penanggulangan dan penanganan rabies di Kabupaten Sintang. Kegiatan ini memang kita mulai pembentukannya di Desa Banding Kota, Kecamatan Sintang. Memang target kita akan bentuk di semua desa dan kelurahan, sehingga mereka nanti bisa jadi perpanjangan kita. Karena berdasarkan pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, memang kesulitan kita untuk bisa menjangkau semua desa karena memang berbagai keterbatasan. Martin Nandung menambahkan, kedepannya akan berkoordinasi dengan seluruh camat dan kepala desa maupun kelurahan untuk pembentukan kadar siaga rabies di setiap kecamatan. Dari Kabupaten Sintang, Widi Aryadi, TVRI Kalbar, melaporkan.